Hai teman-teman, kembali lagi di Bento Cookie. Ini adalah nasi bento Hello Kitty dan akan kita coba kemas dengan pelengkap stiker seperti ini teman-teman ya. Kita siapkan boxnya dulu. Ini saya menggunakan box lama teman-teman ya. Ini produk tahun berapa ya? 2017-an, 2016. Cuma sekarang mungkin sudah tidak ada teman-teman ya. Dan ini stikernya, ini saya masih pakai BlackBerry dulu ini teman-teman, tahun 2017. Sudah sangat lama, masih ada sisa stiker dan kita coba lengkapi dengan stiker. Kita menggunakan nasi putih biasa teman-teman ya. Dan kemudian pelengkapnya seperti ini. Ini adalah apa ya? Skalop apa-apa, kaki naga, kemudian telur dadar rawis sama mie instan, mie goreng itu teman-teman ya. Dan kemudian ini adalah wortel yang saya bentuk-bentuk seperti ini, hati dan bintang, dan ada jagung manis, selada, dan kemudian nori yang sudah saya guntingin teman-teman. Ini adalah alat-alat yang saya gunakan. Ini cetakannya, cetakan Hello Kitty, dan kemudian ini sarung tangan plastik, ini gunting kecil, pinset, pisau kecil untuk mengiris wortel, dan ini untuk mencetak wortelnya teman-teman, saya menggunakan ini. Dan ini yang saya gunakan untuk membuat pitanya Hello Kitty. Dan yang terakhir adalah staples untuk men-staples boxnya nanti teman-teman. Nah, kita mulai mencetak nasi. Ini nasinya masih hangat, cenderung panas teman-teman ini ya. Cara mengisinya seperti ini, dipenuhi dan kemudian kita beri tutupnya yang belakang. Kita tekan, yang bawah ini juga menekan teman-teman ya. Nah, kemudian kita balik, kita tekan dari atas sampai betul-betul kokoh, bagus. Dan kemudian kita siapkan jagung manis. Satu butir saja teman-teman ya. Ini untuk hidungnya Hello Kitty. Ini ada bekasnya ya teman-teman ya. Ada bekas tempatnya hidung, sehingga nanti bentuknya atau komposisinya bisa proporsional. Ini ada bekas hidungnya Hello Kitty. Dan kemudian kita tutup lagi dan kita tekan lagi hingga bentuknya bagus teman-teman, atau bentuknya kokoh, teksturnya kokoh ya. Nah, kemudian kita lepas. Karena ini saya hanya menggunakan atau membuat satu ya, tekniknya seperti ini teman-teman ya. Kalau membuat dalam jumlah banyak, Hello Kitty-nya kita siapkan dulu semuanya, kita tempelin nori di salah satu tempat, baru kemudian kita pindah ke box. Tapi karena ini saya hanya membuat satu, ini menempelkan norinya ini saya taruh di waktu di box teman-teman. Kita tata seperti ini. Kalau bisa diusahakan daun seladanya tidak sampai keluar teman-teman. Kalau sampai keluar tidak atau kurang bagus. Tapi kalau dibuat agak press atau presisi seperti ini, bisa kelihatan lebih rapi teman-teman. Nori untuk matanya seperti ini posisinya ya teman-teman, tidak jauh dari hidungnya, kemudian agak melebar, dan kemudian kumisnya seperti ini. Ini saya sengaja saya buat tebal biar kelihatan teman-teman. Dan ini ada sisa selada, saya akan taruh di sini, dan kemudian kita kasih pelengkapnya. Yang pertama yaitu mie instan, kita taruh di sini. Nah, ini lauk-lauknya tadi teman-teman, ini sangat suka anak-anak ini. Ini jajanan anak-anak waktu sore hari biasanya ya, tapi bisa untuk makan. Tapi untuk anak-anak mungkin kita carikan yang betul-betul bagus ya teman-teman untuk bahan-bahannya, sehingga tidak menyebabkan serik atau menyebabkan sakit. Kalau bisa kita beli yang sudah jadi, kita goreng sendiri dengan minyak yang kita tahu bahwa minyak itu baru. Dan kita kasih pelengkapnya ini dari wortel semua ya teman-teman ya. Dan ini sudah jadi. Ini nih, ini menutupnya saya tunggu sekitar 15 menit teman-teman, sampai nasinya dingin. Kalau masih hangat itu nanti akan ngembun,
di penutupnya, sehingga jadinya tampilannya kurang bagus. Setelah dingin baru kita tutup seperti ini, dan stikernya menempelnya seperti ini ya teman-teman ya, sekalian untuk mengunci dari tutupnya. Ini saya masih ada pakai BlackBerry, ada nomor BBM-nya teman-teman, tahun 2017 ya, sekitar 5 tahun yang lalu ini teman-teman ya. Ya seperti ini teman-teman tampilannya. Ya sekian video saya hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, dan see you on my next video.